Kronologinya kan saya waktu itu saya taruh di situ kan mau azan maghrib. Saya sengaja nggak saya masukin dulu karena mau beli token. Kebetulan token listrik habis. Udahlah sekalian sholat maghrib aja karena kan udah mepet. Udah saya sholat dulu azan kan bagian saya tuh azan, habis azan sholat maghrib saya selesai langsung tuh mau beli token. Saya lihat motor sudah tidak ada. Nah saya langsung merasa, oh ini udah hilang loh. Langsung saya langsung laporan ke Bu RT, tolong dilihat di CCTV gitu. Oh ternyata benar, ada yang bawa dua orang. Yang satu bawa motor dia, tadinya kan berboncengan. Akhirnya turun di, pas di lokasi situ. Ya orang dikira kan namanya orang banyak, dikira bukan maling gitu. Tahu-tahu dibawa.